Huawei boleh pergi mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosman di Rosman TV. Jadi pada hari ini kita dikejutkan, digembar-gemburkan dengan satu berita yang amat bergusarkan kepada pengguna Huawei. Google tidak memberikan lesen Android kepada Huawei. Bukan itu saja, bahkan syarikat chip pun turut mengundurkan diri daripada bergabung dengan Huawei. Sepertinya Qualcomm, Intel, Broadcom dan ZTE. Ini bukan saja berlakunya keperosotan dalam pengeluaran smartphone saja, tetapi ia meliputi dengan pengeluaran kopi riba dan sebagainya. Ini disebabkan kerana syarikat Huawei ini dimasukkan ke dalam entity list oleh Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat kerana didakwa menegakkan risiko terhadap keselamatan negara Amerika Syarikat itu sendiri. Ini merupakan faktor ekonomi Amerika Syarikat. Ialah, kalau kita tengok, Huawei ini merupakan syarikat smartphone yang kedua terbesar di dunia selepas Samsung dan di bawah ni Apple. Jadi kepada pengguna Huawei ni, apa yang anda akan rasa kalau Android ni ditarik oleh Google daripada Huawei? Sudah semestinya lah semua akses daripada Google tidak boleh digunakan melalui peranti Huawei seperti YouTube, Gmail, Google Map dan sebagainya lah yang kita selalu guna hari-hari tu. Bayangkan kalau semua benda daripada Google ni tak ada dalam phone kita, dalam Android kita punya phone, apa jadi? Macam phone kita ni macam useless lah, tak ada apa-apa kan. Takkan kita nak beli Huawei P30 tu semata-mata nak dekat gambar, nak selfie ke tak? Jadi macam useless lah. Baik kita beli DSLR je pada beli Huawei. Operating system Huawei juga akan turut terjejas apabila lesen Android ini ditarik oleh Google. Dan mungkin juga Huawei bakal menggunakan operating system sendiri seperti Nokia. Why not? You don't know. Bagaimanakah pengguna Huawei yang baru membeli Huawei, smartphone Huawei tu terpaksa menerima satu bencana yang merutung kolbu kita ini? Macam mana pengguna Huawei yang beli baru beli phone P30 kan, takkan nak buang kita je? Dah Play Store tak ada, YouTube tak boleh download, semua tak boleh buat dekat phone Huawei kau beli baru ni. Tu dah mahal. Tu nak buat macam mana? Takkan nak buang saja je. Takkan nak jual murah, rugi lah kau. Sabar. Ini berita baik kepada pengguna Huawei. Bagaimanapun, sekiranya anda ni pengguna sedia ada Huawei, anda tak perlu risau dengan penaikan lesen terbabit kerana pengganti sedia ada masih boleh menggunakan servis Google seperti Play Store, YouTube, Gmail dan seakan tak dengannya. Fungsi Play Protect juga berfungsi seperti biasa. Don't worry about it. Yang perlu dirisaukan kalau nak beli Huawei yang model terbaru-terbaru ni selepas P30 plus yang teratas ni mungkin menjadi masalah lah kepada pengguna Huawei, sebabnya Google akan menarik 100% lesen dia daripada Huawei. Setiap pertemuan juga ada perpisahannya. Jadi Huawei perlu redha dengan apa yang berlaku terhadapnya. Kerana di bulan puasa ini banyak betul dugaan kita ya pada muka. Jadi ya, itu sajalah berita yang terhangat pada hari ini. Aku masih nak ulas sebabnya ramai pengguna Huawei yang gelabah lah, takut, risau sangat phone yang baru dia beli tu tak boleh nak guna Google apa semua tu. Tak apa, don't worry, kita masih boleh gunakan servis Google itu. Sampai sini dululah pertemuan kita. No hate, spread love, be smart. Assalamualaikum.